Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat IT Ngelisius dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Hiralia TV, channel YouTube yang akan memberikan informasi terbaru, terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sahabat semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru dan terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Informasi yang kami sampaikan pada kesempatan kali ini, ada status terbaru dari Ayu Ting Ting yang masih dalam masa recovery. Rebun semangat, alhamdulillah aku baik-baik aja. Insya Allah segera sembuh, pulih dan segera kembali beraktivitas lagi. Thank you untuk semua support dan doanya. Munumu sharing, hey love you, aku harus makan lebih banyak sekarang. Hahaha. Dan jangan lupa jaga kesehatan semua, love you. Begitu tulis Ayu Ting Ting di akun Instagram terbarunya nih, beberapa menit yang lalu malam hari ini. Terlihat di sana juga Ayu Ting Ting sedikit pucat, dan di sana ada hadiah yang diberikan oleh salah satu sahabat, yaitu buah jeruk. Terus banyak makan dan juga istirahat Ayu dari unggahan tersebut. Langsung dikomentari nih oleh Ivan Gunawan, support dan selalu memberikan kebahagiaan untuk Ayu. Ivan Gunawan memberikan emotik lobah banyak sekali untuk Ayu Ting Ting. Dan juga dari Krishna Fahrezi memberikan emotik love. Yeni Murianti, sehat-sehat, love you, I love you dari I Lovers. Kemudian juga dari Patroli IT, alhamdulillah sehat selalu ya teh, semangat teh Ayu, perlu online, janji ya cepat sembuh, miss you, semoga segera pulih, amin, cepat sembuh teteh sayang, cepat sembuh my lovely Ayu Ting Ting, alhamdulillah sehat-sehat kesayangan Ayu Ting Ting dari Liam Biot Berbas. Kemudian juga dari ini nih ya teh, yuk semangat teh, aku aja udah sehat, pasti teteh juga segera pulih, semangat tetehku, love you banyak-banyak. Di sini juga langsung nih notikan dari ini nih ya di komentari oleh Ayu Ting Ting, di mana di sini Ayu Ting Ting juga memberikan semangat. Amin, love you Cingu, love you 17 menit yang lalu di akun Instagram pribadinya. Dan inilah foto dan wajah terbaru dari Ayu Ting Ting malam hari ini, recovery time. Terlihat tulisan di Instastory Ayu Ting Ting malam hari ini, terlihat di sini Ayu sedang menikmati buah jeruk pemirsa sambil beristirahat. Dan terlihat di sini Ayu Ting Ting sedikit pucat ya, walaupun wajahnya sangat indah nih, putih bersih. Tapi terlihat di sana Ayu Ting Ting sedikit lemas nih. Kita doakan semoga recovery-nya sehat selalu dan cepat bisa beraktivitas kembali seperti sedia kala. Sehat untuk Ayu dan juga sehat untuk sahabat semua yang ada di rumah. Menikmati nikmatnya jeruk yang dimakan oleh Ayu, kita melihat bahwa Ayu di sini baik-baik saja dan semoga statusnya bisa dikabulkan nih. Insyaallah Senin sudah bisa beraktivitas kembali dan bisa menemani kita semua di layar televisi. Inilah wajah terbaru dari Ayu Ting Ting malam hari ini pemirsa. Dan selain itu di sini juga ada status terbaru dari Rizky Billar, yang mana Rizky Billar dan juga Lesti Kejora bertemu dengan sang mega bintang yaitu Ivan Gunawan, kekasih dari Ayu Ting Ting. Bagi sahabat semua, inilah isi Instastory Ayu Ting Ting dan juga status-status terbaru dari Ayu dan juga Ivan Gunawan malam hari ini. Semoga bisa menghibur sahabat semua di rumah dan bisa memberikan kebahagiaan untuk sahabat yang hari ini tak mendengar kabar dari Ayu. Ayu masih dalam proses penyembuhan atau masa recovery. Semoga besok bisa beraktivitas kembali seperti sedia kala. Dan semoga semuanya dijauhkan dari para bahaya dan terhindar dari virus-virus jahat. Oke sahabat semua, selamat menyaksikan. Jangan lupa selalu dukung channel ini dengan cara like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasi agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Get the